benar feeling saya. Kesurupin? Kesurupan juga ya, Bu. Kamu siapa? Kinar! 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 Udah dong, berhenti! Kinar! Kinar! Kesur! Tolongin, Kesur, kasihan! Ini sih ternyata kenapa? Tadi kita ngeliat hantu di parkiran. Terus kita ngeliat hantu di jalan keluar danau. Abis itu kita jatuh dari motor. Tiba-tiba Kinar kesurupan. Kesurupan, Cok. Bantuin, Sur. Kasihan, tolongin. Kinar, udah dong, sadar. Kinar. Sadar dong, Kinar. Cok. Udah mendingan sekarang kita ikutin deh. Daripada kenapa-napa, ayo. Ayo. Cok. Ntar dijarokin kita, Cok. Enggak lah, mudah-mudahan. Ayo. Kinar. Eh. Kinar. Kinar, kamu kenapa sih? Lepaskan aku! Ini nyebur ke situ, Nek. Udah, kita bawa ke sana aja deh. Yuk. Ayo. Oh, gak mau. Jo. Jo, kenapa pergi, Jo? Saya mau panggil yang Terry. Bawa ke sana, bawa ke sana. Ikut. Neng Putra! Atari! Neng Putra! Atari! Jo! Neng Putra! Atari! Neng Putra! Si Jo, fokus. Ada yang kesurupin. Kesurupan? Di mana, Jo? Siapa yang kesurupan? Algis? Ih, bukan. Si Ranti itu siapa? Kinar. Tadi yang mau camping tadi di sebelah kita. Oh. Mbak, emangnya hantu narsis bisa rasukin orang? Enggak kok, Mas. Malah, saya baru dengar kali ini ada pengunjung danau yang kesurupan. Oh, yaudah yuk. Sudah. Mbak, ini ya. Gimana, Mbak? Iya. Makasih, Mbak. Ya. Ini bisa pakai baso nggak? Jo! Jo, ayo, Jo! Nanti. Lepaskan aku! Sur, ini mah Sur, rumahnya serem gini Sur, kayak dantunya Sur. Udah bawa ke dalam dulu aja. Enggak, jangan. Gua gak setuju kalau Kinar dikurung di rumah kosong kayak gini. Sekarang kalau dibiarin di luar, terus sempat ke danau kayak tadi gimana? Terus kalau saya tanya kenapa-napa, kamu tanggung jawab emang? Hah? Udah deh, gak usah mikir yang macem-macem. Gua sama Algis bakal jagain di dalam sampai dia sadar juga. Yaudah. Gua setuju. Ayo. Teh nyebut. Kinar. Ayo, masuk. Gak mau. Kinar. Lepasin. Bawa kesini aja, bawa kesini. Lepasin. Sadar. Sadar apaan sih? Beb, ayo kita pulang, aku takut. Tenang dulu, Beb. Tadi kamu kesurupan. Mereka lah yang udah nolongin kamu. Kesurupan apaan sih? Enggak. Ayo kita pulang. Gis. Di sini ada hantu narsis, Gis. Seriusan, Sur? Aduh. Kamu atus, Sur. Ini tapi dia gak ganggu kita deh. Gak ganggu gimana? Nih ya, kalau masuk lagi setan tadi ini gimana, Sok? Kayaknya yang tadi masukin dia bukan hantu yang duduk di sini. Itu yang lain kayaknya deh. Maksud kamu tuh hantunya ada dua? Iya, gak selir, kamu dua. Kalian ngomongin hantu, ngomongin apaan sih? Gak jelas banget. Ayo, kita pulang. Saran dari gue mendingan jangan keluar dulu. Di sini dulu aja. Siapa lo ngatur-ngatur gue? Beb. Mereka ini TGS. Yang udah nolongin kamu. Aku mau pulang. Ya udah Sok, kalau mau pulang, pulang weh Sok, sana. Tapi kalau kenapa-napa bukan tanggung jawab kita ya. Ayo. Tapi Beb. Tuh. Tapi Beb. Sur, kok mau udah kita tolongin? Gak ada makasih-masihnya, Sok. Udah. Udah gimana kesel atuh, Sur? Udah mending sekarang lu kabarin ke grup anak-anak. Bilangin suruh balik ke tempat kita camping. Ya, kumpul di sana aja. Kita kemana? Lu kabarin dulu.
ini rumah kamu. Aduh, iya masih ada hantu, lupa sih. Aduh. Kenapa kamu selalu muncul ketika pengunjung danau foto-foto? Sur, pulang nih Sur. Sur, pulang nih Toyu. Apa sih Gis? Ayo pulang. Iya, ntar dulu. Gis, udah hilang. Ah, udah hilang? Iya. Tapi ini gue masih penasaran sama satu lagi. Iya, hantunya teh dulu, gue lupa sih teh. Sur! Sur, tunggu atuh Sur, aduh. Gimana tiba-tiba teh angkat lagi? Gis! Sur! 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 Gis! Gis! Sur! Jo, coba cek tanda. Oke, siapa? Gis, Sur! Ah! Nggak ada, oi! Nggak ada. Algis update nih. Yang kesurupan udah sembuh. Udah balik, dia minta kita tunggu di sini. Ya udah, syukur deh kalau Algis udah sembuh beneran. Kita nggak nyusul mereka aja. Udah, Jo, nggak usah, Jo. Kita tunggu aja di sini. Kita jangan saling cari, lagian kan ini udah aman. Jadi lanjut kita camping nih. Guys, barusan gue ngeliat ada hantu narsis di kamera gue. Beneran, Put? Beneran. Tadi, mendingan kita masak aja yuk. Daripada nyari hantu. Ya udah, aman, Jo. Kita bikin makanan aja. Oh. Ya. Ini. Mana kok udah enggak ada? Kedatangan kami di sini mengganggu kalian? Kalau memang nggak mengganggu, kami minta tolong untuk nggak mengganggu kami. Sur, udah tuh Sur, pulang aja yuk. Jadi makin horor gini ini, Sur. Udah hilang, Gis. Hah? Beneran, Sur? Iya. Sur, emang kita tinggangguin mereka ya, Sur? Itu dia yang gue gak tahu, Gis. Soal diem doang gak komunikasi sama gue. Tapi, Sur, kalau bisa gak gangguin mereka, itu kenapa cewek sampai kerasukannya parah gitu, Sur? Ya, ngerti gue, Gis. Ya, gue juga bingung lah. Mendingan kita balik aja deh. Saya yakin dari tadi, ayo, Sur. Yuk. Gara-gara kamu sih, Beb, gak fokus. Kita jadi jatuh gini kan? Kamu jadi nyalain aku sih? Kamu tuh yang kesurupan. Gara-gara buang sampah sembarangan. Eh Beb, kok kamu nyalain aku sih? Gak ada hubungannya ya hantu sama sampah. Yaudah buruan ayo. Takut banget nih aku. Kenapa lagi Beb? Aku juga gak tahu ini motornya gak mau nyala. Yaudah deh aku cari warga dulu buat bantuin kita ya. Kinar! 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 Kamu bangun dong! Kinar! Jangan bikin panik! Kinar! Jangan bikin aku tambah takut dong! Jadi menurut lo di sini tuh ada dua hantu. Hantu penunggu danau sama hantu narsis, ya? Ya itu kesimpulan yang gue ambil. Maksudnya? Iya waktu Kinar kesurupan, terus kita bawa tuh ke rumah tua itu. Begitu masuk, dia langsung sadar. Ter. Hantu danau gak mau kali gangguin Kinar. Karena ada hantu narsis. Bisa jadi, Cah. Ya,
Bisa aja, Gie. Soalnya kan mungkin aja si hantu penunggu danau itu gak mau ganggu wilayah kekuasaannya hantu narsis ya rumah tua itu. Apakah kesimpulan saya salah? Sur, dua-duanya ada di sini, Sur. Cuma satu, Gies. Di mana, Sur? Di antara Parjo sama Gies ada hantu narsis. Oh, aneh, nggak ada. Hati-hati, Put. Lo lihat apa, Sur? Barusan gue ngeliat hantu penunggu danau. Sur, lo kenapa? Ini, Put. Yang gue rasain hantu penunggu danau itu auranya tuh negatif, dingin. Ya, makanya gue kayak gini ngerasa gak enak. Saya berasa dingin gini abisnya. Udah deh, kalian tetap di sini aja. Gue mau ngecek ke sana ya. Yaudah, gue ikut. Sur, Put, ikut tuh. Jo, lo ikut, Jo. Enggak, saya mau mendingan masak buat makan siang. Nyari hantu, takut. Yang tadi, ke tenda yuk. Danaunya ada di dermaga, Put. Guys, sekarang kita udah ada di dermaga dan di sini katanya ada penampakan hantu dermaga. Jadi kalau kalian lihat hantunya, langsung aja ya tulis di kolom komen. Oke, guys. Masih di sana enggak sih hantunya teh? Put, guys. Ada hantu narsis di dekat kalian. Hah? Kamu hantu ya, Teh? Put. Yaudah sih, Gies. Nggak usah panik. Gimana? Nggak takut, gimana nggak panik? Put, kamu Teh. Kamu nggak dengar kata si Surya hantu ya, Teh, dekat sini. Tenang dulu, Gies. Nggak usah panik, ah. Kamu ngapain ngikutin kita? Sur, gimana, Sur? Nggak ngerespon apa-apa, Put. Sur, hantu narsisnya teh cantik apa serem, Sur? Ya, waktu itu gue liat sekilas sih. Serem, Gies. Namanya juga hantu, Gies. Ya pasti serem lah. Siapa tahu, ya, Sur? Udah hilang. Hah? Udah aman, Sur? Ya, hantu penunggu danau juga udah hilang tadi. Kita balik aja yuk. Yuk. Ayo, Gies. Put, tunggu, Put. Udah semakin siang juga. Tolong! 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 Tolong!
nabrak ya. Sama, aku juga. Tolong! 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 Sur, mungkin gak sih? Hantu narsis itu cuma muncul kalau orang lagi mau selfie aja. Ya, bisa jadi Put. Soalnya di video kita dia gak muncul. Dan masuk akal juga. Soalnya cerita yang viral teh, hantu itu tuh muncul ketika orang lagi selfie. Coba deh, lo foto sama gue. Kenapa jadi ngorbanin saya ini teh? Coba dulu. Put? Lihat deh. Iya, Sur. Berarti emang bener, Sur. Jadi hantu narsis ini cuma muncul kalau orang mau selfie. Kalau video dia gak mau. Ini semuanya? Ngapain juga sih teh. Ntar saya mulas lagi, mana toilet jauh lagi di sini, nggak mau lihat saya mah. Tolong! Tolong! Sur, kalian tuh dengar seorang minta tolong nggak? Tolong! Dari arah rumah tua. Yes, Put. Sur, Put! Oke, guys, kita barusan kita dengar ada suara orang minta tolong, tapi dari arah rumah tua. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Take us lovers ya, jangan kemana-mana, ikutin terus.